Pasca dinikahi Brondong dikabarkan jual rumah, Musdalifah bantah keuangan bangkrut setelah dinikahi Brondong tampan. Musdalifah heboh dikabarkan jual rumah mewah di kawasan Tangerang, Jawa Barat. Benarkah mantan istri Nasar itu harus menjual harta bendanya karena kondisi keuangan sedang tak stabil? Ya ketawa saja, kabar jual rumah. Kan kalau nggak gitu nggak heboh. Susah ya ada apa-apa tentang aku langsung jadi heboh. Yang penting aku sama anak-anak dan suami menanggapinya santai, ucap Musdalifah ditemui di Tangerang, Jawa Barat, Minggu 26/5. Membantah jual rumah karena alami kebangkrutan pasca menikah, Musdalifah menyebut bila ada oknum iseng yang mencomot foto rumahnya dan diunggah ke dunia maya untuk dijual. Memiliki rumah bak istana mewah dengan 12 kamar tidur dan 7 kamar mandi, benarkah harga kediaman Musdalifah yang bergaya klasik dengan nuansa emas itu ditaksir hingga puluhan miliar rupiah? Mungkin karena rumahnya besar kali ya makanya harganya jadi bermiliar-miliar, kalau rumahnya kecil paling harganya hanya ratusan juta. Iya jangan begitu, comot foto rumah, gak boleh ya upload tanpa izin. Apalagi sampai jadi berita yang gak enak, tapi tanggapinya dengan senyum saja senyum, ungkas Musdalifah.